Yang lain dan dia tidak menetas lagi. Akhirnya telur yang terakhir dan lebih besar itu menetas dan keluarlah anak itik yang bodoh. Semua terkejut dan takut untuk mendekatinya. Ibu itik bertanya-tanya bagaimana anak itik ini boleh berlainan dari saya. Anak itik ini begitu besar dan bodoh, namun di sebalik mukanya yang bodoh, dia sangat sayang kepada ibunya. Hari-hari berlalu, anak merasa tidak gembira kerana semua haiwan di situ sering mengejek dan mengusiknya. Mereka tidak mahu bermain bersamanya kerana rupanya yang bodoh. Jadi satu hari anak itik memutuskan untuk mengeluarkan rumah dan pergi jauh ke dalam hutan. Tidak lama kemudian dia pergi ke sekolah di mana